Halo. Hai, aku habis baru banget pulang kegiatan. Baru banget pulang kegiatan. Sebenernya pengen bentar aja sih, gak tau sih. Tiba-tiba banget. Iya, kenapa ya? Halo, apa kabar? SR mulu. Di diem lu, ribet. Gak usah nonton kalau gak suka. Ngantuk ya, Del? Enggak sih. Tapi ngantuk dikit sih, karena tadi aku tuh kegiatan dari pagi banget. Gimana kalian hari ini? Kalau aku capek. Lumayan agak capek sih hari ini. Tapi seru, hari ini seru. Kalau kalian seru nggak? Posisinya di situ mundur. Ya mau di mana lagi? Ini kan di rumah. Astagfirullah. Kalian tuh ya. Mau aku nggak baca tapi banyak yang komen kayak gitu. Di jalan Del, hati-hati Kak. Jadi mau tidur tapi nggak jadi karena kamu SR. Ini nggak apa-apa kalau udah ngantuk. Aku habis ulangan, Del. Aku juga kemarin sempat ulangan. Gimana ulangannya? Lancar gak? Tadi aku habis kegiatan sama Kazi, sama Kak Kristi, sama Marsha, sama Catherine, sama Kak Freya, sama Kak Mute, dan lain-lain. Banyak. Oh my God. Kegiatan apa tuh? Apa ya? Bisa nebak? Ada potong rambut bagus yang kayak gimana? Sumpah aku tuh nggak bisa ngasih tahu kamu apa sih namanya potongan rambut yang bagus gimana, karena aku pun nggak suka ganti-ganti warna model rambut, potongan rambut. Jadi sesuaiin sama bentuk muka tau kak. Kalau rambut tuh nggak bisa ngikutin orang gitu. Tapi aku termasuk orang yang suka ngerawat rambut. Karena waktu itu tuh karena aku suka potong rambut karena ya bosen aja rambut panjang. Jadi kayak karena kemarin udah rambut pendek terus, aku ngerasa kayak ih panjangin. Sebenarnya karena aku potong rambut karena stres juga sih. Gak tau, aku tuh kalau stres pasti potong rambut.
Moka Manadel ada. Lama-lama botak Del. Ho ho ho. Udah mending Wolf Cut atau mulet? Kalau cocok mulet, mulet sih. Coba lagu. Wolfcut keren deh, aku udah kayaknya udah bosen Wolfcut deh. Kayak terlalu sering Wolfcut. Terus kalau Wolfcut tuh, kalau misalnya baru banget dipotong tuh nggak bisa diapa-apain, cuma bisa dicetak masuk doang. Jadi kayak model lain dulu deh. Gondol aja deh. Lo aja yang gondol. Dan aku ulang tahun lo. Happy birthday. Ada kebiasaan SR malam-malam. Terus aku harus kapan SR? Masa siang-siang? No, dong. Dell bateraiku low bat. Cas lah. Udah bersih-bersih dia belum nih? Aku baru masuk tadi pulang. Terus nyalain ini. Aku toilet dulu. Aku langsung ini sekarang. Ngejek ketian dia. Udah makan yung Del? Aku hari ini makannya makan pagi, terus aku hari ini makannya nggak terlalu banyak sih, tapi nggak apa, aku lagi ngurangin makan juga. Ada lucu ya. Asih ya. Demi Allah banyak banget sih yang ngeselin. Boleh gak sih aku report? Kayak aku blok gitu. Maaf ya yang aku blok, tapi kamu ngeselin. I'm with a girl at goodbye. Sapa dong Del, hai. Softlens aku kering banget, ay. Lagi
Kalian bosan gak sih guys sama aku? Pertanyaan aneh ya. Ya, namanya juga cewek. Aku bahkan masih sering nanya ke papa aku, papa pasti gak sayang kan sama aku? Terus kayak misalnya aku lagi dianterin kegiatan atau kayak lagi dijemput pulang kegiatan, udahlah papa emang udah gak sayang sama anak, ya udah mau biarin aja, papa udah gak sayang sama aku, pasti aku gitu. Kayak papa aku stres deh punya anak kayak aku deh. Dia lo kok cantik banget sih. Halah, pembohong. Siapa dong? Hai. Sabar, aku mau blok komen lagi. Hehehe. Kayaknya lama-lama banyak banget nih yang aku blok. Tapi gak apa. Itu untuk kesehatan aku. Dia ada info locker gak? Aku pikir-pikir dulu ya kak. Di baru ada gue buat akalu. Jangan deket-deket dulu. Kayaknya aku merah sih. Kenapa jadi salvo? Adalah kok bisa operasi? Operasi apa? Sakit apa? Lupa. Kok kalah sama Robby Del? Karena aku udah lawan sama Aldo, jadi aku capek. Itu ngomongin bulu tangkis kan? Hal yang asik hari ini ngapain dia? Ketemu teman-teman. Seru banget tadi ketawa-ketawa. Ya Allah, gak dibaca mulu, kenapa sih kamu? Rating untuk hari ini berapa deh? 8,5. Lumayan kan? Percaya nggak aku nggak suka nasi? Percaya. Karena aku nggak suka sayur. Dede love you too. Nangguin Rizky deh, nggak mau guys. Jujur, abang aku yang itu tuh, yang nomor satu tuh bercandanya nge-stuck di SD. Jadi bercandanya kasar. Tapi aku juga sering jahilin dia sih. Walaupun kadang aku kalau habis jahilin dia aku langsung lari ya. Enak lah sayur. No. Ada pernah salting sama diri sendiri gak sih? Enggak kak, jujur. Yang ada aku geli. Geluh. Ada cantik banget, Dale. Thanks. Once in a lifetime, I'm not sure I can move it. Tadi tuh aku bingung kayak pengen showroom atau bikin TikTok. Cuma gak tahu sih, rampung lagi makeup juga, nanti bikin TikTok juga. Tapi aku gak tahu mau bikin TikTok apa. Aku udah gak tahu tren-tren yang baru apa, karena sekarang FYP aku tuh lebih kebanyakan K
kayak short short movie itu yang terus content creator yang nge-review review baju gitu gitu loh, make up. Ada apa sih apresiasi Osi ya? Sebentar guys. Siapa? Gila aneh banget, gila aneh banget. Gila aneh banget. Gila aneh banget. Gila aneh banget nih sih. Lo kenapa begitu sih, Rob? Hah, Rob? Hah? Lo kenapa begitu sih? Coba lo minjem lo. Ya, lu gimana? Gua lagi ini. Absen, absen. Cahyadi. Ujang Riang. Fikri. Ih, lu gini nih, ada apa demi sama? Ini gini, gua yang cukur ini. Ada Dinda. Rob, lu, muka lu kotor, sumpah. Muka lu tuh kotor, Rob. Kita sih silahkan dulu ya, guys, ya, biar ganteng. Enggak, lu udah kutu, Rob, lu udah kutu, Rob. Enggak. Lu mau tantrumin gak? Siapa aku? Udah, tadi udah. Prediksi. Ih, malah, Rob. Lu 100% nggak pengen ngecas, anjir. Hah? 100% nggak pengen ngecas. Biarin lagi. Sinyal kongo. Sinyal kongo. Gua bagus, Rob, kalau gua yang make, Rob. Gua juga, karena gua jauh lonjong, eh. Lu kan kaktus. Disco, bro. Siapa, anjir, nggak kelihatan kalau dia nge-give? Sekarang udah nggak kelihatan. Tebak ada namanya, thank you, Chandra, thank you. Aneh banget dah. Sini. Lo ngapain sih, Rob? Lo hari ini kemana, Rob, tadi, Rob? Gue? Kuliah capek banget main Mobile Legend. Lo hari ini pakai mobil gue tadi ya? Enggak. Kagak, seriusan. Berapa bensin gue berapa? Berapa bar? Muka lo, Rob. Udah. Anjir. Ini gue bisa nih, Ini kan sini nih, Rob. Nih. Gak tau kenapa gue liatin ya. Mana sih satu warna? Gue pengen satu warnain deh. Ada rumusnya waktu itu. Rumusnya apa ya waktu itu ya? P kuadrat kali 3 Newton. Gue tadi udah ngeblok 5 orang. Kenapa? Ngeselin semua komennya. Ini oranye tengah nih, berarti rumusnya itu P kali 3. Robby ganteng banget, makasih guys. yang komen kayak gitu gue ributin, sumpah. Tapi udah ada 2000 orang Rek, yang bilang gue ganteng, anjing. Siapa? Salah satunya siapa? Lupa gue lah. Orang itu gue terakhir meet and greet. Meet and greet gak ada yang mau beli, Rob. Gratis pun orang gak ada yang mau dateng, Rob. Meet and greet gue soalnya harganya 20 juta, guys. Gue pengen beli. Alni mana, Alni? Gak ke rumah. Lagi sakit deh. Kok gak bisa-bisa ya? Tuh udah berhasil, Rob. Apaan 3 doang? Iya. Boong, lu stikernya lu ambil kan tadi? Lu stiker dia sirik banget. stikernya lu ambil kan? Sirik banget orang. Coba rup. Jangan lu robek, Rek, jangan lu robek. Agak gue jadiin ini. Jangan lu robek.
gini, Andro. Rugi. Guys, siapa setuju kalau Robi ke Indomaret kayak gini? Wah. Siapa setuju Robi keluar kayak gini, guys? Gue kasih gak sih. Re, tukang Alfamidia udah capek. Gue ketemu gue sekarang. Setiap ketemu gue ketawa. Siapa setuju kalau Robi kayak gini ke toko supermarket? Sih. Tinggal tahun 70-an. Baku banget bahasanya. Di YouTube lu bisa gak disensor? Bisa gak disensor? Udah gue sensor. Lu nya aja. Oh, parah nih orang, guys. Parah, guys, nih orang. Enggak, itu Robi ngomong, guys. Itu Robi yang Mando ngomong. Mando. Temen gue, temen gue. Kameramennya yang ngomong, kameramennya. Setuju, Rob. Ada semuanya, Rob. Kok jidatnya begini? Nah, begini kayaknya. Tuh, gue tuh cakep, guys. Kemuka lu lonjong banget sih. Gue tuh sama Aldo Marisco masih ada giniannya gitu loh, Rob. Kan gue waktu lahiran loncat ya. Iya, kan lu kepental ya. Kayak mimim yang Arab dulu. Yang bayinya loncat. Gila, ini yang kalau view-nya kelihatan yang mana sih? Yang bintang ini ya? Iya. 89.000. Enggak tahu deh ini view atau bukan. Kayak bukan. Itu deh. Bukan ya? Itu bintang bukan, ya paling itu ya? Gue gak ngerti cara tahu view-nya gimana. Gue cuma yaudah lah. Oh, Xinfeng mulai naik. Tadi dia pakai bahasa Cina deh. Artinya absen aku, Kak. Udah, lu gue baca. Wih, nyala anjay audionisnya. Robi kawaii. Aku dibatin orang. Sumpah geli. Ini gue kalau jalan ke Indomaret, ke supermarket ya, supermarket. Ini gue udah ngomong enggak ya? Oh, tuh kalau malam-malam itu punya kayak. Gue sih ngibrit gue. Bisa. Ya mati lagi, Rob. Robi mewing. Robi mewing. Mewing tuh yang ini kayak gini. Bisa gue. Gue sering banget bercanda sama member JKT kayak gitu. Mana gak ada lu. Ya lu kan lonjong lu. Lu lonjong. Robi arah-arah. Coba Robi arah-arah, Rob. Woi, thank you. Enggak ada namanya, berarti namanya sekarang Puspita, Puspita, thank you Puspita. Tapi beneran enggak kelihatan ya? Emang enggak bisa ngelihat. Dulu kelihatan kan? Iya, kalau sekarang tuh udah. Thank you Puspita. Lagi ini siapa sekarang? Thank you Akil. Akil dulu Akil temen bulu tangkis gue anjay. Sakit kuping gue, Rob, katanya. Emang kenceng suaranya? Kan tadi gue udah ngereser pelan. Kenceng, Rob. Pelan. Kenceng. Coba nih, kalau ada yang marah baru ini. Sumpah, ya guys, gak usah pre-victim, Langsung, liat langsung bengkak. Lu kira gue miraun nih, kok orang-orang langsung kena penyakit. Gila lu ya? Coba, gue tes mic nih ya. Gak ada berik, gak ada kebisikan nih. Robi jambe. Post up and new jump. Coba, sakit, Re. Otot orang nge-gym tuh bukannya dipencet-pencet. Orang cuma gedein badan. Harus kebal, ya, itu kan, dukun. Coba, lu gitu lagi. Coba gitu lagi. itu kan... Ya, orang nge-gym bukan buat dipukulin, anjay. Iya, soalnya dulu mama aku tuh waktu lahiran aku mintanya cewek. Jadi begini. Jadi dibilang cowok enggak, cewek enggak, perempatan, guys. Perempatan. Perempatan. Oh, jadi lu gimana tuh kalau pipis? Pertanyaan langsung itu dibawa. Lu kayak anjing gitu ya. Setengah ngangkang. Nah, bener deh kalau gua datang ke sini enggak bener, guys. Serem banget ini. Najmi lu yang bener dong, karakter lu gitu. Kalau gua tulisannya beginner ya, guys, ya. Ya, lu jarang nge-gif berarti. Lu kan aja kikir lah. Robi dance water. Begini. Kan air kan ini kayak.
Sumpah Rob, lu harus. Gue udah kayak Arlot dah. Lu tau Arlot gak? Mobile Legend. Gak usah Rob, gak usah eksperimennya ke gue. Coba Rob, rambut lu Rob. Coba Rob. Mau lu apain? Gue botakin. Boleh gak gue botakin sekarang? Gak maaf anjir, gila lu ya. Mau 100 kayaknya mau botak. Gue takut sama Aldo di botak. Ini gue sebotak licin anjir. Itu sama gue. Nanti sampai lo gak pake yang kalo sampai 1 cm gue masih mau. Buat apa namanya, buat jenggot. Nah itu gue. Oh gila ya. Gak bisa nembu lagi, kocak. Stres nih orang, ntar pas nembu jarang-jarang lagi rambut gue. Enggak, yang botak 1 cm ya 1 cm guys, nyisain akar rambutnya aja udah. Enggak, gara gila lu mau sampe pelontos gitu botak. Enggak ada. Sampai shaving cream itu tuh. Enggak. Rem, enggak nunggu lagi, kocak, gila nih orangnya. Enggak nunggu. Nanti rambut lu rambut kali ini, rambutan. Gitu, Rob. Gitu, Rob. Orang kalau ada tolong ya guys, dibuat 100.000 YouTube-nya dia, Robby Pancoro. Nah, biar dia botak guys, biar nanti dia pakai wig-nya lebih bagus lagi. Enggak, gue tuh waktu SMP, lu inget kan yang waktu gue botak itu gue keramasan jatuh guys, keramas gue itu hal terlucu guys. Tiap hari dijitakin Aldo sama nanti pas udah agak panjangan kita bikin avatar guys. Mending ini dulu ya, cosplay avatar lu sebelum botakin. Nanti kita ketemuin dia sama Ravatar. Gila ya. Gua kira Marsha ternyata Robby Chan. Lah. Jangan sama-samain Marsha sama Mama. Robby jelek banget demi Allah, lu jelek banget. Lu kayak makhluk. Enggak ada, kalau gua susah kan ke teater kayak gini. Pakai singlet terus kayak gini. Demi Allah, gue bilang ke Babe itu bukan abang aku nggak kenal. Coba gini. Coba rep, lu pakai lipstick rep. Nah, gue tau rep lu nggak ada abang cewek. Ya kata cewek, udah nggak usah ngampresin ke gue. Coba. Nggak usah banyak-banyak. Enggak, dua kali anjir. Agak, ini kan buat yang atas. Apa yang sebelah-sebelah? Kok lo bisa sih? Bibir gue gede, bos. Kylie Jenner nih. Kylie Jenner? Gue, makanya nih, orang waktu itu kebeneran sampai mau di-endorse lipstick kan gue. Tapi gue gak mau. Ya kenapa? Gila kali gue mau di... Kenapa lo gak mau? Ya mikir aja, kemana mau lah gue. Lanjut. Yang waktu itu dikasih tau nih. Di Gmail. Ini Rob. Yang lebih blow sih gue. Ini baru gue liat ke atas, gue kayak bencong ini. Ini gue kalau seorang raket langsung lari orang. Orang langsung lari guys, ini gue kalau kok. Sumpah jadi berminyak gue itu deh. Emang. Tapi ini tahan 12 jam. Tapi bisa dihilangin kan? Enggak. Lo gila kali lo. Enggak. Serius, gak bisa dihilangin? Enggak bisa. Bisa kali? Enggak, gak bisa. Jok lo ya, bu neraka sumpah itu. Wangi ah. Wes, thank you, Agus. Gak bisa kelihatan. Coba lo pakai. Tuh, terus, mulai. Pakai Ellen. Terus, mulai, terus. Coba. Ini kan sigil ya? Gue cuci muka berapa lama ya? Kagak. Ini lari gue dibikin kira jarak nih. Kagak gila. Gue kan jago bikin jarak. Yang kali TikTok aja yang cuma sebaris dong. Udah. Kayaknya ini terang banget. Gila.
Gila, gue kayak anak-anak emo cuy. Mana satu wang sing sing wonder wanna. Udah, misal gue ya guys ya. Anggung. Enggak, ini gampang kan semua dihilangin kan? Sini, lihat sini. Ya gue harus cuci lagi nih berasnya. Kenapa gak bias kok gak nanti muka gue. Gila. Gak sampe hidup-hidup. Lagi muka gue merahan guys. Ini baru gue kayak Cindo nih kalau gini. Nah. Sama kita tambahin. Apa ya? Kita tambahin buat pantun. Ini buat mancungin. Jadi lo kalau lihat bisa dicolok dong hidup gua. Lo kalau lihat orang-orang mancung ini gara-gara ini lo. Gara-gara ini mancung. Bisa. Ilusi kali. Diem dia lo. Sorry, itu tiba-tiba ada gerakan tambahan. Itu tiba-tiba disuruh sama Tuhan. Wah gila, koneksinya jauh juga bro. Nah ini biar mengkilat bro. Emang bener dipakai bumbu mata? Lihat ya. Kalo ketawa gue dua otak aja. Cantik kan guys. Lihat, coba. Ray lo gila nih, gue keluar. Gue mau gue keluar kalo masih ada papa. Cantik kan Rob? Cantik. Lu cantik Rob. Gue masuk di kamar ini. Cantik Rob, kayak gitu Rob, sumpah. Nih, sumpah. Enggak, ini buat apaan lagi, ini buat apaan, Re? Enggak, ini buat alis. Buat alis, buat kumis ini. Dengerin dulu ini nih. Ini kan kumis tuh gini nih. Ih, Reva sakit banget, Re, gila ih. Wah, bener-bener bercandain lu ya. Rontok, Re. Lah, kocak banget kumis gua pitak sebelah. Enggak ini nih. Digini nih. Kan ini. Reva, jangan bercanda kumis, jangan bercanda kumis. Sakit, beneran sakit. Geblek nih orangnya. Suka kan lu sama hasil makeup ya, Rob? Suka gak, Rob? 1 sampai 10, 11 lah. Re, udah 3 lapis, Re, gue kalau ratiin, Re. Gue 4 lapis, gue setiap show. Kenapa ya bawa bibir anjay? Itu namanya ini. Coba gini Rob. Gue kerja ketawa aja. Cindo Bogor Robi. Ah, sekarang Aldo, coba. Yang tolol anjing. Bi, sadar lu. Kaget banget demi Allah gue. Mampus gantian lu, goblok. Sampai mau nangis gila. Lagi lu gila banget anjir nih. Lagi gua. Ah, udah. Bentar dikit. Ah, enggak mau. Dikit. Enggak mau. Lu aja situ. Enggak, sini lu duduk. Enggak mau. Duduk gak? Embung. Embung. Duduk. Ah, eta udah mau keluar ayo teh. Duduk. Lah, enggak ini pipi lu kurang merah kalau ngeblasnya. Ayo. Lu juga. Udah gua kagak mau gua. Kagak mau ikit. Udah banyak. Udah banyak juga.
Pemaksaan lu ya. Duduk kan lu? Gak mau, satu. Gue laporin polisi lu ya. Iya, gue laporin. Sudah kita. Gila si Aldo ya tuh. Sudah, enggak, itu Masta. Tahu jelotot emang ada jelotot. Di depan. Tahu jelotot. Tahu jelotot. Lu mau makan kayak gini. Lu jangan ikutin ya teman-teman yang masih umur di bawah ini. Dari kita dong, sini dong, gue gak ngelakar. Love you semuanya. Demi Tuhan, demi Tuhan. Udah, ini udah banyak banget tuh. Itu gue kepret tuh bener ya. Udah capek banget, gue sumpah mana anak deh. Enggak, dikit doang. Udah dikit, ya udah kalau dikit, kenapa? Sumpah dikit doang, Bi. Udah! Yuk percaya gue. Don't touch me. You touch me, ayo call police. Enggak, pipinya dong. Sumpah. Ayo call police. Sumpah, kemarin kan udah kasih rokok, abis itu kasih rokok lagi deh. Gak mau lu rokok apaan, rokok lu. Astagfirullah. Jangan kemana-mana lu, ayo kita berantem kita. Ayo. Lu pilih di make upin atau cukur kita waxing? Ya. Yaudah pilih dua, antara dua. Ngecek bau badan guys, cium ketek sendiri. Masih oke. Yaudah, pilih di waxing atau kita make upin lagi? Gue yang make upin tapi sekarang. Udah capek gue. Ya kan pilih dua, sekarang pilihan dua itu. Tambah satu pilihan lu ditonjok Mike Tyson. Ayo. Si udah enggak mau doa. Duduk dulu, duduk. Enggak mau ih. Lu orang maksa banget dah. Gua pecut ya, duduk. Duduk lu. Ini racun, serem. Duduk. Duh, udahlah lu pasti pengen lu giniin. Enggak demi Allah, enggak demi Allah. Tuh gua demi Allah. Enggak apa sih? Serius. Serius. Salah banget. Gua pernah ngeliat makeup tutorial di Instagram. Terus mau ngapain? Enggak di sini biar. Tahu gua. Kan udah ada tadi udah pakai blush on, enggak usah lagi pakai ginian. Emang ya, udah. Coba baru dikit. Ya mendingan pakai ini. Ini ntar yang ada muka gua lengket, tahu enggak lu? Kayak ada lem. Enggak. Percaya gua. Ini ya, Kak. Nih, jadi aku punya produk dari sini dulu. Produk dari mana? Oh, ini udah basi. Enggak, nih, punya lu ini ya? Kakak lihat ya, Kak. Tuh, Kakak lihat ntar Kakak diginin ke pipinya. Nah, itu aman, Kak, tuh. Enggak ngelicin. Enggak. Kalau licin kenapa? Iya, jadi Kakak kalau gigi pakai cubiki palanya kepintir nih. Ya, aman lah di sini. Ada ya, kalau cumi kacau biki, palanya kepelintir. Udah kakaknya duduk dulu, ayo kakaknya duduk dulu. Duduk. Enggak, di sini kakak jangan banyak mulut, nanti saya tampar. Ini diem lu, diem. Coba, kak. Lu, kakak, percaya deh sama aku deh kak, kakak suka deh nanti deh. Oh iya, dasar lu, jualan obat aja. Ini kak. Kakak lepas dulu kacamatanya. Nih, dilepas dulu kak, kacamatanya sama dia di belakangin dulu. Diem lu kak, diem lu kak. Aku pipinya kayak ada aspal kak, beruntusan. Kayak jalan gading, Jay. Bolong-bolong. Ya udah sih namanya gue cowok ya. Ya penting mukanya ini sehat. Kakak kok nyebelin kak? Duh. Nah, sini dulu satu. Kok mukanya lonjong kak? Nah, ada ini kak ya. Terus diapain duh? Gitu. Kakak lihat dulu di sini. Udah sini dulu. Lalu, kasma lu. Diam. Kakak kok jerawatnya gede kan? Duh, udah namanya gue baru puber. Wah, kayak orang bonyok gue anjir. Mana kak? Diem kak. Mana ini testinya kak? Belum kak. Saya nggak lihat tuh testimoni kakak. Iya, belum. Nggak lihat saya ini. Pertama kali saya lihat orang ditaruh di pipi. Percaya saya deh kak, berarti kurang. Ini kak, dikit. Ini kita tipis lagi. Tuh. Enggak usah. Ini rias makeupnya nya ada kok. Enggak kalau itu emang 2 menit selalu kedekatan yeah. Dulu agak keras. Serius, enggak bohong. Yang kanan dikit lagi. Duh, ini udah terlalu. Duh, muka gua udah kayak iya, dikit lagi segitu ditempelin. Kosong. Bisa gua tukang bakso. Sampai jangan kayak gitu ah, kayak orang kampung. Diam enggak. Kasih jember enggak ini jerawat. Jember ya megang mukanya ya. Nah ada nih. Kagak cewek gue demen nyubit-nyubit pipi gue. Coba lihat lu kak. Gila ini gue udah kayak abis berantem sama Mike Tyson tau gak demi Allah. Gila doh ini mah. Itu kak ya, jadi enggak di sini. Kakak tau Zendaya gak? Zendaya gak begini makeupnya. Zendaya waktu mau diselamatin sama Spiderman yang jatuh kena tiang dulu. Thank you, put kita. Kakak lihat dulu ini loh. Ini kakak lihat nih tuh ya. Di sini kakak moncongnya kayak anjing. Kak ini tuh tipe-tipe foundation. Yang tipe-tipe make up yang ini kak.
Kyowo gitu. Iya, ini Kyowo apa? Doyen namanya Doyen. Enggak, kalau gua lagi cosplay itu baru. Enggak, bener loh, ini pipi kakak tuh. Dia tinggal ditambahin efek kayak garis-garis gitu udah kayak bener abis dipukul gua kalau di anime-anime begini. Coba lihat di kamera. Kasih aja dong, enggak. Kayak ikan dori. Ini bener tuh. Bener kan tuh? Tadi bener. Apaan? Oh iya, kok gue lagi breakdown nih kalau kata orang-orang TikTok nih. Nah, ini tuh Kak. Enggak lihat lu di kamera tuh. Oh. Nah, ini jadi ini efek samping kayak misalnya Kakak abis lagi kayak sun kiss terus diginiin. Sun kiss apaan di Cimatahari gua? Enggak, ini jadi itu sisteman Kakak kalau terlalu ini Kak, terlalu banyak dicium sama setan. Itu Kak. Enggak apa-apa. Jadi tuh Kakak dijauhin sama orang-orang yang takut tuh Kakak dijauhin. Tapi Kakak badannya bau banget ya. Bau. Mana ada anjay. Nah, udah makin horor anjay. Pakai parfum dulu Kak, bau Kak. Bikin bau kamar saya Kak soalnya Kak. Mancing lu enggak sih, Rob? Udah anjir gua udah mancing gini, Rob, mancing Rob. Biar mancing kayak abang ngeci Sani. Udah, gue gak terus, capek gue. Dia kena mental guys, sabar guys, gue tenangin dia dulu. Cabut aja. Lu ngapain baca lagi lu? Kata gue lo pipi ini jelek banget, Bi, bener, Bi. Lu, kayak gini aja. Ngambek Gak bawa ya? Iya, bawa aja. Ngapain aja. Aduh. Jujur demi Allah guys, punya abang kayak gitu tuh capek banget. Aduh, terhibur banget dong. Aduh, tadi aku bilang hari ini rate 8 kumulnya sekarang jadi 10 guys. Seru banget soalnya. Aduh ya Allah. Abang lo STS dong. Dia pundung langsung. Sampai kamar minang. Ya Allah. Ya baru kita ganti lagu nanti. Aduh capek banget sumpah. Langsung habis banget energinya. Kalian semua terhibur kan guys? Maafin abang aku ya guys. Emang suka begitu mereka. Habis itu terhibur ya kalian ya. Marah-marah di live itu dia. Jujur itu lipstick yang aku kasih ke dia tuh susah banget untuk dihapus tau. Sumpah ini malah lip tint aku pernah buka dia lagi. Saat-saat Adele. Siap, Kak. BTW, karena aku udah dari pagi, kita lanjut lagi nanti showroom ya, guys. Kapan-kapan. Kapan? Maksudnya ya, secepatnya kalau aku ada waktu, aku pasti showroom lagi. Oke? Semoga semuanya terhibur. Thank you, guys. Kalau kalian mau nonton keanehan abang aku, lihat aja di YouTube-nya. Jujur, aku sangat-sangat gak kuat kalau nggak tutup ya. Thank you, guys. Aku bacain dulu. Nomor 1 ada Kak Najmi Al-Musi, Kak Anet, Kak Gel, Kak Aerodeo, Kak Iyamair, Kak Darinyo, Kak Aziz Afu, Kak Adam Maulana, Kak Mbon Sky, Kak Kibo, Kak Okta Lutfi, Kak Seget Ae, Kak Sad Girl. Thank you semuanya. Makasih semuanya. Love you.